Sekarang kamu ruku, ikuti bacaan Bapak. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Bukan gitu cara bacanya, Cuk. Guys, aku cuma ngingetin kalian, hati-hati di tiga bagian ini saat kalian baca doa ruku. Pertama, di bagian subhana. Di sini pakai huruf H kecil yang keluar dari tengah tenggorokan. H. Subhana. Yang kedua, di bagian Rabbia. Di sini pastikan kalian tekan tasydid di huruf ba-nya. Rabbia. Dan yang terakhir di bagian Al-Azim. Di sini pakai huruf ain yang keluar dari tengah tenggorokan. A. Nah, setelah huruf ain itu pakai huruf dha yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Al-zi. Ingat suaranya tebal. Al-Azim. Jadi cara baca yang benar, Subhana rabbiyal azim.